Kenapa sih Bang harus melakukan aksi mogok produksi? Ya karena kedelainya itu terlalu mahal. Jadi tergantung pemerintahnya. Kalau pemerintahnya itu menurunkan harga kedelai yang kayak semula, ya enggak kayak semula, maksudnya imbang lah. Mungkin kita bisa jualan tempe lagi. Ya kalau tahunya, kalau kedelainya itu kemungkinan mahal terus, kemudian mogok terus. Emang biasanya harga kedelai berapa Bang normalnya? Normalnya biasanya kan 700. Sekarang sampai 1.200. Untuk naik terus. Per kilo apa-apa? Ya sekitarnya. Kalau satu kintalnya. Bos ini. Itu maksudnya 700.000 kan? Untuk 1 ton maksudnya. sampai ini jadi 700 sampai 1.200.000 harga yang sekarang tuh normal, yang normal yang sekarang sampai 1.200.000 dengan hilangnya tahu tempe di pasaran ini. Nah Abang selaku penjual gorengan yang notabene menggunakan tahu tempe, merasa gimana tuh Bang, merasa sulit gak sih dapat bahan baku bahan tempe dan tahu gitu Bang? Sulit ya, harga juga masih mahal. Biasa beli berapa tuh Bang? Kita beli sekarang 20, sekarang 25. Untuk apa itu, tahu apa tempe? Tempe. Tempe, kalau tahu? Tahu ya, getar potongan. Nggak potongan ya? Kecilin aja gitu. Oh, dikecilin aja? Diakalinnya gitu ya? Iya, dari sononya. Kan harga tetap. Tapi Bang, ini kan Abang masih ada tahu nih. Nah, itu dapat dari mana Bang? Stok satu hari. Oh, stok kemarin ya? Kalau tahu bisa buat satu hari. Ada. Nah, tapi kalau sekarang gimana tuh Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, berarti buat besok nggak jualan gorengan tahu tempe? Nggak ada. Oh,